Halo, sama Jip. Wih, kembali lagi bersama aku Alvin di channel Pionegi pastinya. Dan ini adalah video spesial karena ini video terakhir di tahun 2022. Jadi kita akan penutupan, closingnya itu bikin YouTube rewind sekaligus ya pekerjaan rewind selama tahun 2022. Ada apa aja nih di setiap bulannya? Dan kayaknya gak usah tunggu lama-lama lagi deh. Langsung aja kita nonton videonya sama-sama. Let's go! Oke, halo sahabat Jeep. 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 Selamat datang di channel Pionegi. Oke, di bulan Januari ini ada yang aku inget banget, itu JJ Logi. Jadi dia offroader kan, mampir kemari main, kita ngobrol-ngobrol soal Java Overland. Dan kayaknya Om JJ tahun depan lah kita ikut Java Overland. Terus ada juga yang memorable ya, ada modifikasi JK yang dibilang hampir 1,5 miliar punya Bang Patra dengan full body guardnya, bumper, fender, inner fender, dan aksen merahnya itu nggak bakal bisa lupa. Dan terakhir nih lift kit, pastinya banyak banget pengajian lift kit di bulan Januari, pastinya full Teraflex dan shocknya Falcon Piggyback, Fox juga ada, King juga ada. Di bulan Februari kita ada modifikasi full untuk Jeep Gladiator yang berwarna merah, yaitu punya si Om Lutfi. Itu semuanya kita lift kit dengan 3,5 in, bumper semua kita ganti depan belakang, dan juga bagian kaki-kakinya yang lainnya sudah kita ganti semua. Ban sudah menggunakan ban 39 dan juga menggunakan RLD Canopy, roof rack RLD Canopy dan Smart 10. Jadi sudah lengkap banget. Dan juga sudah pakai rem dari Teraflex Big Bracket Delta. Kita ada kedatangan Padi, yaitu Om Yoyo. Dan Om Yoyo juga sudah lift kit mobilnya di Pioneer Jeep. Semuanya sudah kita bangunin juga untuk di Om Yoyo, dan sudah siap off-road ya Om Yoyo. Ya, di bulan Maret banyak sekali kerjaan di Pioneer Jeep. Ada service, ada modifikasi lift kit, kaki-kaki, bumper, segala macam di JK, JL, Gladiator, dan yang lainnya. Ya, Pioneer Jeep tuh puncak-puncak pengiriman pada bulan April ke wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan seluruh Indonesia. Kalau dia ganti facelift JL, kan JL di grillnya nggak ada lampu turn signal. Berarti itu kita copot. Di bulan Mei ini kita ada acara touring bersama JK1, yaitu kita start dari Surabaya, kita sampai ke Madura. Di Maduranya kita akan di Sampang sampai ke Sumenep, dan juga kita ketemu dengan Bupati Sampang. Sekaligus kita ngelihat pacuan kuda. Yes, betul. Salah, pacuan sapi. Karapan sapi. Karapan jadi sapi. Di sana kita lanjut lagi ke daerah Malang Bromo. Malang Bromo. Di bulan Juni ini, Pioneer juga mengadakan paket home service. Kita mengirim banyak mekanik ke luar kota untuk servis di tempat. Dan tidak ketinggalan, kita lagi kedapatan satu project mobil Gladiator yang akan pasang lift kit 2,5 inch Teraflex dengan suspensi Falcon Piggyback.
Sidoarjo, ya ke Madura, terus ke Surabaya, ke Malang, Bromo. JL, Jeep JK ataupun Jeep Gladiator itu juga ada kok jenisnya. Ini apa namanya? Gladiator Rubicon. Ini Gladiator Rubicon. Ya, Gladiator Rubicon. Ini saya pilih Gladiator ini karena mesinnya itu sama, masih 3600. 3600 mesinnya. Oke, selamat datang di bulan Juli ini. Apa aja keseruan di Pioneer Jeep? Jeep lama, pasang winch, custom bracket segala macam, dan ada juga off-road yang lumayan seru di Marinos, sama ada barang juga matras angin kita tes coba juga kemarin, mantep pokoknya. Salah satu yang unik di bulan Agustus kemarin, ada modifikasi Jeep JK dirubah pomset menjadi Jeep JL. Dan dia pasang step elektrik juga dari AMP Extreme. Sama makanan, jangan lupa juga. Di bagian step, kita pakein yang elektrik, ini dari AMP Research. Di bulan September ini kita ada pemasangan velg dari Terraflex yang Nomad di Gladiator GT, sama bangun JL dengan konsep Rebel Offroad. September, oke. Okay. Dan kalau kalian udah mantengin Instagram kita nih, kita udah post si Jeep Gladiator ini. Hai. Salah satu ciri khas juga dari si Rebel Offroad. Terus penambahan lampu-lampu juga nggak terlalu rumit ataupun nggak terlalu banyak. Ada beberapa modifikasi untuk lift kit di bulan Oktober 2022. Ada Wrangler JT dengan lift kit Evo 4,5 inch. Ada Wrangler JK dengan lift kit 2,5, 3,5 dan 4 inch dari Terraflex. Serta untuk lift kit JL 2,5 dan 3,5 dari Terraflex. Di bulan November ini kita kedatangan tamu Jeep JL, yaitu mau ganti bumper depan belakang dari Rugged Ridge. Di bulan ini kita kedatangan salah satu cewek yang suka ngedrift, yaitu Anindita. Kaki-kaki ya kan? Desember ini kita kedatangan YouTuber spesial nih, yaitu Om Mobi. Keren banget. Jadi dia datang kemari, rencananya sih ceritanya dia tuh pengen punya Jeep JK dan pastinya dimodifikasi. Tapi masih bingung modifikasinya. 45 derajat tetap lebih dingin dibanding dengan di dalam mesin. Betul, karena panas mesin sendiri kan udah panas banget. Udah panas banget. Iya. Kita nggak ada yang tahu guys, tapi tetap faktor safety-nya diperhatikan. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalkan ada benda tumpul. Terima kasih kepada semua pelanggan Pioneer Jeep.